Assalamu alaikum everybody, welcome to another ranking. Rank aku yang kedua untuk game aku boleh test apa nama dia? Aku tengok, okay, kena berapa lawan 10 match untuk kita tahu kita masuk ke division apa. So ni game aku yang kedua. Kali ni aku dapat support, which is my favourite, and aku bersyukur aku dapat support, aku dapat mid. And I'm playing as Lulu. Pasal kita tengok sebelah kanan ni, kita ada Ziggs dengan Ezreal. Aku tengok dalam champ select. Aku fortunately dapat yang terakhir, sekali pick yang terakhir. And aku tengok macam Lulu is a good way untuk elakkan daripada Katarina nak burst sama-sama Ezreal bersama dia bersama. So aku macam okay, let's pick Lulu, a safe pick. Aku macam fikir Karma ke Lulu antara dua. Tapi ya, Lulu lagi safe pick sikit, just sekadar untuk boleh dapat selamatkan member aku dengan lagi senang. Sebelum ni aku dah tengok video sebelum ni and dapat feedback sikit. First feedback, audio terlalu kuat, terlalu slow, game terlalu kuat. And aku sekarang dah slowkan sikit. Second, mouse tak nampak. Aku rasa aku nak betulkan. Hopefully, kalau tak minta maaf. And diorang macam suka pula aku buat macam Fog of War ni, supaya kita tengok game ni macam apa yang aku main. And yeah, so kita akan mulakan game kita untuk game kita yang kedua. Aku takkan beritahu aku menang ke kalah, ke spoiler alert, tak biasa pula. So let's just do it. Sebenarnya what I'm trying to do is to make untuk biarkan Tandemare ni tak payah smite untuk red buff dia. Tapi dia ping kita, takut kita nak curi. So dia macam okay, takpelah, kita buat macam mana, biar dia ikut je lah. So sekarang kita dengan Zayah dekat bottom. Zayah kalau dia dapat snare, memang banyak skill damage yang dia boleh buat. Walaupun Ezreal dengan apa tu, Ziggs, Zayah memang dia tak ada escape mechanism selain daripada ultimate dia dengan dia punya W. Dia, aku rasa dia, Zayah ni paper sikit lah, paper lebih sikit. Dia macam Catalina lah, cerita. Dia ada cara untuk lari, tapi dia lagi senang nak mati daripada dia nak lari. And first blood, kasi kat top lane, I was like, yeah. And aku dulu, so aku macam, yeah, aku boleh poke, yeah, aku dapat banyak duit. So, this time around, aku pakai rune and mastery where aku dapat gold dalam 10 gold setiap 10, wait, 8 gold setiap 10 saat rasa dia. Aku nak lebih kepada mastery, runes yang lebih pada duit, supaya aku senang nak apa tu, beli item aku. So aku tengah cuba tu mana regen, cooldown semua. Aku rasa cooldown aku tak ada sangat. Magic resist, attack speed, ability power, armor, tak tunjuk lah pula. Cooldown aku tak banyak sangat. So top lane memang agresif gila-gila. Dia dapat satu kill, dapat dua kill dan dia mati, dan jungler dia pun, jungler boleh clean up satu. So jungler is doing really 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 good. Okay, so maaf aku kena reply message dulu. Budi WhatsApp tadi tu, WhatsApp untuk kerja aku, ada hal sikit. So what I'm doing right now is trying to actually, aku nak poke, tapi aku tu Ezreal dengan Ziggs boleh poke lagi apa tu, lagi sakit. So aku macam aku nak masuk tapi aku bahaya. So aku macam okay, lepak belakang ya. Jangan, don't do something too stupid. So kita tak payah ambil banyak sangat damage. Tapi apa Ziggs buat ni aku suka sangat-sangat. Dia poke banyak-banyak, dia poke banyak-banyak. Aku nak poke pun tak boleh. Kalau tengok jawab aku sentiasa 50%. Aku kalau boleh tak nak guna as much potion as possible, cause yeah, aku tak nak masuk. So this is a really good thing that he was doing. Dia letak dia boleh W kat bawah, aku tak nak larikan diri. Cincau datang di belakang, aku macam oh shit. Kena semua larikan diri. Tapi what I'm doing right now is I'm zoning him out. Aku tak nak dia masuk nanti fight, so dapat bunuh. So ada peluang untuk dia dapat satu lagi kill. Tapi dia pula tak dapat nak kill. And dia cakap, dia salahkan aku yang aku macam, kenapa aku tak tolong dia, padahal aku nak zoningkan Cincau daripada Cincau ni daripada masuk kena teamfight untuk kacau lagi aku boleh saya. So at this point I was a bit tilted, rasa macam dude,
I'm trying to help you. Kenapa kau salahkan aku? So, okay, never mind. Kita abaikan je. So, let's just go back. Okay, lagi. Kita tengok. Okay. Kita masuk balik T5. And this is where the choke point came out. Pasal Ziggs dah ada semua ability dia. And dia boleh nak poke sebanyak mungkin. Kalau kau perasan, Zaya asyik kena poke constantly. Aku tak tahu antara dia tak nak dodge ataupun dia susah nak dodge, dia ping tinggi ke apa. But I keep using my shield to help her a lot. Tapi dia asyik kena poke. Like every time dia asyik kena poke saja. Top lane seperti saya, he's doing great. He's doing really great. So yeah, Ziggs is doing the good thing, which is to poke. Jawa Zaya asyik gendah. Dia terpaksa guna potion dia ada. Lifesteal dia tak banyak sangat. And bottom lane benda yang sama juga. Untuk beberapa minit, tak banyak action. Tak banyak action. Action banyak akan tempat lane lain. Tapi aku tak nak fokuskan sangat. Aku nak fokus yang kita saja. And this is where yang aku rasa risau sikit. Pasal we are now having a juggler trying to go in. Tapi aku terlalu gendah. Aku punya ADC pun terlalu gendah juga. Aku nak cuba slowkan pun tak dapat. So it's a fail. But at least kita dapat hilangkan sikit pressure daripada kita lah. Masa daripada awal tadi kita ada kat kawasan sini je, hasil kena pressure banyak je. So yang ni kira selamat sikit. A U-turn datang untuk dua orang. Mid lane kita pun on the way. Dia cuba masuk ke dalam, cuba flash. Ultimate dia keluarkan, free kill for us. Aku pun dapat assist. We are good. Aku rasa dapat lah. Ya, yeah, aku flash masuk untuk exhaust, dapat slow. Got another kill. Not that worth, tapi at least aku dapat satu lagi untuk siapkan aku punya untuk siapkan aku punya side stone dengan cepat. Jadi bear mati kat atas. And that's that. Katarina cuba turun bawah, aku back terus secepat mungkin. Aku tak nak dia kantoi kan. And that's that. Dia, aku dah beli side stone, aku dah lega dah. Side stone aku dah siap dengan masa yang cepat. Bawah 10 minit dapat side stone. It's a really good deal. And now back to the farming phase. Kawasan yang sama memang akan kena poke juga. And Zaya memang akan kena poke juga daripada macam sebelum ni. Asyik kena saja. Aku cuba shield as much as possible, tapi dia asyik kena poke. Zoning yang dia letak dengan Ziggs ni perfect sangat-sangat. Tadi tadi bear dia suruh aku wardkan dragon. Aku ward dragon terus secepat mungkin. Pasal dia dekat top lane, dia tak nak dragon kena ambil. So kat bawah bersama bottom lane lagi sekali asyik kena harass dengan Ziggs a lot. This is dangerous. Tapi bagus ya. Kalau kau perasan, Zaya gunakan ultimate dia untuk elakkan daripada kena damage. Dia flash masuk, dia dapat lagi dua-dua mati trade. Aku tak ada nak lawan dengan dia, so aku macam back off saja. So one free kill for him. At least dapatkan trade, which is really good. And aku cuba untuk dapatkan kesemua CSC dan experience. And first blood turret dapat kat kita. At this point, Rumble dah kuat. Rumble dah kuat sangat-sangat. Dia dah siapkan dia benda hunting guys. Dalam 11 minit dia boleh siapkan Lion Dreams dengan berapa senang dia, berapa ringgit dia lagi untuk dah siapkan. And he bought 2 Doran Shield, which is dia still ada armor sikit. Dia still ada regen juga. So he is doing a good thing. And he's roaming right now. He's cuba pergi mid lane. Kita orang cuba nak ambilkan dragon selepas kita dapat, kita tahu yang semua di clear. Baiklah, lajukan sikit, lajukan sikit. Okay, and oops, sorry about that. Terlaju. Okay, so we are trying to go to jumpa dragon. Tiba-tiba terkena pula cincau tengah-tengah. Dia tak dapat layikan diri. Aku cakap, okay, free assist for me. Masuk dalam, satu je auto attack and you are done. Kita dapatlah satu lagi. So Trendman cuba nak kejar lagi seorang, tapi macam biasa akan shift layikan diri. And you are done, itu je. Kita dapat free blue buff. Aku rasa tak ingat siapa dapat. Tak lah, masa harut. Tak ingat. Oh tak, Trendman juga yang dapat. Dia cuba juga nak kejar, tapi sayang dia diletakkan daripada W. Tak dapat layikan diri. Zainah kat bottom lane ambil semua experience and dan juga dapat semua CS, which is really good. Dia cuba pushkan tower, kita cuba ambilkan dragon. Macam distraction sikit lah. Sepatutnya dia biar je kat bawah sini, tapi tak apa. Risiko untuk dragon, untuk dia punya cincau masuk dalam, tak apa, tak apa tinggi sangat. So kita tak kisah. First Infernal Dragon of the game. Good for us. Dapat sedikit AP, dapat sedikit AD, walaupun untuk support. And now we are focusing on tower. Pasal tower mid lane dah sentuh sedikit, bottom lane tak banyak sangat, top lane dah jatuh. So we need more tower presence. So 3 orang datang ke mid lane, cuba untuk letak sikit. Aku dapatkan sikit duit, tapi cincau datang kat belakang, cuba nak masuk ke aku. Tapi aku boleh layikan diri dengan senang je. Chandamay going ham. And Katarina terus kena ultimate dia, terus tak kena langsung. And dia terus mati senang saja. But aku mati dia kan dengan ultimate daripada Ezreal, which is bad. Aku ada
flash. Eh sorry. Oh aku tak ada flash. Okay. Aku masa tu aku ingat aku ada flash. So aku tak ada flash. So memang aku tak boleh lari pun. And this is where the mistake comes in. Seorang demi seorang mati dengan orang as well. Apa lagi? But let me just slow down a bit here. Cuba tengok apa dia buat. Dia flash untuk elakkan daripada daripada Q, daripada Ezreal, and terus dapat one more kill. That is a play right there. That is a play. And triple kill. Tak dapatkan Ezreal tapi dapatkan Ziggs, which is bad. Pasal dia perlukan dia boleh beli AP item. Dan Ziggs, as you know, dia boleh pecahkan tower tower dengan 40% dia. So dia dapat dia dapat tower ni. Dan dia dapat tower. Kat bottom kita lagi sekali kat dalam skirmish. ADC balik belikan item. Dia dah nak siapkan item dia. Mudah-mudahan dah dibelikan oleh Ezreal. So Ezreal sekarang tunggu masa je. Dia cuba untuk letakkan damage sikit, tapi aku rasa poke daripada minion aku lagi banyak daripada dia letakkan damage kat aku. So dia bazirkan mana dia, dia bazirkan masa dia. Dia tak farm pun. That's good for now. Aku tunggu ADC aku datang. Aku cakap lambat je ADC aku datang. So aku cuba datang, Chernobyl masuk ke bawah, letak lagi damage, letak lagi. This is good for our team. Kita lambatkan lagi Ezreal untuk completekan dia punya Muramada untuk bagi dia mati. Kalau kita just poke dia, kita tak bunuh dia, dia still boleh dapat apa tu, dapat stack. Tapi dengan kita bunuh dia, dia tambah lagi 20 saat untuk dia boleh stack. And dia tak dapat nak buat apa-apa lah lepas ni. So at this point, aku rasa selesa sikit untuk jadi lebih agresif. Pasal aku dah ada, nak siapkan aku punya loket. Aku dah ada sikit armor, aku dah ada sikit MR. Aku boleh untuk letakkan pressure lebih sikit untuk teammate aku buat play-play yang dia perlukan. Now mid tower is our focus. Ultimate dikenakan pada pada Katarina. And that's senang macam tu je. Ultimate daripada Mazhar on point, dapat kenakan sebelum dia keluarkan ultimate. Ultimate dia tak sempat nak buat pun, aku terus silence kan. And that's a double stun right there. Katarina tak sempat nak buat apa-apa. Sekarang ni aku cuba nak pancingkan diorang, tapi diorang tak tertangkap pancing tu. So aku just lepak belakang je, letakkan damage sikit dan pancing sikit. Ultimate dia keluarkan daripada Ziggs, but nothing happens. Dia nak clearkan wave je. Kat belakang ada 2 T-fight. Ezreal tertangkap, tapi aku tak dapat nak apa tu, whimsy-kan dia. So dia dapat larikan diri dengan senang sahaja. Aku lanjutkan sekali depan. Pasal apa yang aku nak adalah tower ni. Tower ni itu yang aku nakkan. Walaupun jauh daripada orang lagi, aku cuba untuk sentuh je. What I mean by sentuh is put some pressure. Letak sikit pressure. Itu je aku nak. So aku balik, aku dah selesai belikan item aku sedikit. Knocket dah siap. And aku selesa sikit nak masuk dalam. But now terkena tangkap. Katanya dah masuk ultimate pada 2 orang. Tapi like I say, Rumble is getting big. Dia dah ada item dia. Dia dah ada dia punya Lyandris. Dia ada dia punya Rylai Crystal Scepter. Dia boleh nak letak dot damage yang banyak kat siapa-siapa dia nak. So aku macam okay, ADC aku dah mati. I don't know what to do. Let me just ward up mana yang aku boleh. Kita terus pergi ke mana. Oops, salah. Kita pergi je mana-mana tempat yang aku nak pergi. Okay, clear wave daripada Ezreal untuk apa tu, elakkan kita punya push. Tapi kita ada 2 orang cuba masuk dalam. Rumble pun ada. Rumble letakkan satu Q pun dah boleh dah jatuhkan dalam 200 hingga 300 nyawa. Aku tertangkap, tapi aku keluarkan loket dan flash untuk selamatkan diri. But at this point, aku lambat sangat dan ultimatekan diri sendiri untuk elakkan daripada aku mati. So triple kill percuma kasih kat Katarina. Sayang sikit. Sebenarnya aku kalau ultimate lagi cepat sikit, aku rasa aku dapat selamatkan. Bukan sekadar aku boleh whimsy dan elakkan daripada Katarina letakkan damage banyak lagi. So sayang dia tak dapat. Dia flash masuk, but nothing happens. Dia capak ke tempat yang salah. Azaya boleh just larikan diri sahaja. So now we have a lot of pressure. We have blade pressure in top lane, mid lane and in bottom lane. And Chandemir sekarang ni dia dalam phase split pushing. Kalau kita ada kat mid lane, dia pergi ke bottom lane, bottom lane pergi ke mid lane. Tapi sayangnya Rumble ni tak berapa faham sangat split push. Ataupun dia takut yang team kita ni tak cukup besar untuk nak lawan 4v3. So Rumble ni asyik cakap, "Eh, jangan split push. Team fight, masa sama. But kita dah ada Infernal, kita dah ada Mountain. So kita boleh je nak apa tu, split push kalau kita nak. So at this point, Rumble ni sibuk je bising cakap, Jangan split push. And dua-dua mati without aku ada. Kalau aku ada tadi, aku boleh tolong juga. Aku masih ada Whimsy, aku ada semua ada untuk selamatkan. But sadly aku tak lapar nak buat apa. Cicau masuk, aku rasa aku, Oh no, aku Whimsy dia. Dan aku mati, bagi peluang untuk letak damage lebih sikit untuk elak Zaya daripada mati. Dan juga Zaya dapat kill.
Zaya cuba lelayikan diri. Aku rasa dia mati juga. Shutdown kill. Shutdown body diberikan. Teddy Bear kejar Ezreal. And boop, one more kill diberikan kepada dia. So Teddy Bear 5-2. Top lane 10-6. Kita mid lane 7-3. 4-0 dan aku 4-12. Aku dapat banyak duit. I have a lot of item yang aku nak beli. Aku nak beli aku punya apa tu, redemption rasa lepas ni. Aku rasa redemption ataupun Moreno. Pasal aku dah banyak sangat duit, so aku boleh buat sedikit AP kalau aku nak. At this point, lagi sekali Rumble cuba speed push ke atas, letakkan pressure tempat lain. And kita akan sempatkan sikit. Kita tangkap, tapi aku cuba sedaya upaya untuk masuk ke dalam, selamatkan. Ultimate aku tak ada, so aku terlapat nak buat apa. Tapi dengan Zayah ada kat situ, Zayah ada, dia buatkan dua orang rasa takut sikit dan dua back off untuk letakkan pergi ke tempat lain. And at this point, Rumble dia bimbing lagi sekali pasal yang ni Thunder Bear dia split push kat bottom, which is a good thing. He should do that. Kita tengah skirmish kat sini, we are doing nothing, tapi dia terus dapat and semua orang kena ping dan kena hantar seorang. At least dia dapat letakkan sikit sikit pressure. But yang dia salah sedikit, dia tak habiskan ataupun dia cuba untuk lawan 3v1. Dia dapat 1 kill tapi dia mati selepas ini. So it's a somewhat worth for us. Tapi itulah, sepatutnya kita tak ada kawasan ni, kita terus pergi ke push ke tower ke atas. Kita tak buat, kita tak cuba tolong bottom juga. Supposedly kita just abai je, dia akan mati juga. And kita boleh dapat sedikit pressure di mid lane. So sekarang jawa rendah, Ezreal cuba untuk letakkan as much damage as possible. Tapi tower ni terlalu rendah, kita akan dapat tower dengan percuma. But at this point, aku ulang sikit pasal big team fight. Dia orang cuba untuk collapse kan kita orang, cuba untuk flagkan kanan kiri. So dapatkan belakang sini, kanan kiri semua ada orang. Zayah terpaksa buka ke ultimate, kenakan satu kill. Aku buka ke loket dan ultimate daripada Katarina perfect sangat-sangat dapat bunuh semua orang. Aku pun tak ada apa-apa build, tak ada apa-apa lagi ability yang aku boleh guna. And aku pun mati. At least kita dapat one more tower, at least kita dapat one more pressure. So Cincau masuk dalam, kill seorang lagi. Dia tak sepatut dia lawan, dia just sepatut dia lagi kan diri saja. And diorang kumpulan, ni peluang untuk kumpulan diorang nak split push ke kawasan lain. Stack untuk Nexus baru 29. So what the hell, sikit sangat. So dia perlukan lagi stack. And what Rumble is doing is really good. Mengelakkan daripada Nexus buat apa-apa damage, mengenakan apa-apa stack, dan dia akan kena bunuh je. Aku kat mid lane kena marah sikit pasal aku overextend, which is good pasal kadang-kadang aku tak perasan aku overextend macam tu je. Lagi tu sikit kita dapatkan. At this point, aku dah dapat semua item aku. Yang aku selesa lah pasal Katarina boleh ult. So aku boleh ultkan, aku boleh loket. SS River dah belikan untuk saya. So pasal saya perlukan banyak mana. Aku main saya pun aku perlu banyak mana juga. So at this point, bahaya sikit untuk Teddy Bear dekat sini pasal di kawasan choke point. Dan Ziggs aku masa tu tak tahulah ada item ke tak. Tapi kat belakang ni, kita orang camp. At this point, Rumble asyik bimbing dekat kita orang tak stick. So kita orang stick lah. Tapi tiba-tiba dia buka kalau ultimate ke atas, dia ada kat seseorang. Is this sticking? We are sticking right here. He is going to fight alone. Dia mati, aku tak dapat nak buat apa-apa. Ultimate tak kena langsung. Aku bukakan loket pun tak dapat selamatkan dia. And Katarina dapat kill yang percuma. And at this point, tilting sikit. Rumble macam, what the hell are you guys doing? Stick lah. We are sticking but he was all alone. And yang ni dia cuba juke flash tapi tak dapat. Okay, tower bottom akan kasih percuma kat diorang. And comeback is real untuk team diorang. Kill tak banyak tapi push pressure banyak. Remember when I say in the first rank video, kalau tak dapat kill tak apa, yang penting kita split push. So sekali peluang untuk kita untuk bukan sekadar dapat kill, kita dapat kill, letak pressure sikit, lepas tu baru push ke tempat lain. Mountain Dragon kedua is up. Thunder Bear dapat satu lagi kill percuma, dia dah besar. And this is a free Mountain Dragon for us. Two Mountain Dragons, easier for us to push. Tapi Tapi I remember this. Dragon tu dicuri oleh Ziggs pada penghujung menggunakan ultimate dia, which is really good for them. A comeback story if I ever hear one. So kita orang macam tilting sikit, macam oh my god, apa yang kita nak buat ni? Kita dah daga, kita kena curi. So kita terus mulakan kita punya Baron. Baron
dapat, tapi it's too dangerous. Thunder Bear kat belakang, aku dengan apa tu Thunder Bear kena tolong sikit. Katarina actually cancel the ultimate and berikan peluang kita untuk silencekan dia. One more kill. Equalizer cantik kena pada 4 orang sebenarnya. Dapat dot damage 1, double kill. And kat sini Lexus macam tak tahu nak buat apa. Dia macam kena tangkap, so dia redor saja. Dan triple kill kasih ke Rumble. That is a chance for us to actually get the tower. Untuk diorang, diorang ingat cincau ingat kita buat buat Baron, but actually we are trying to push. So kita dapat satu tower. Kita dapat satu tower. Kita dapat satu lagi inhibitor dengan percuma. Ultimate dia keluarkan, tapi just untuk kacau saja. But at this point tertangkap, so seorang mati. Kita terpaksa tinggalkan dia saja. Zaya seperti biasa asyik kena bomb daripada Ziggs, so tak dapat nak buat apa. Top lane, this is what Thunderbear was doing, and that is a good plan from him. Dapat push lagi, dapat one more tower. So we actually got two towers and one inhibitor, which is really good for us. So semua nak balik, semua nak ready-ready. Tapi aku risau sikit pasal aku. Thunderbear dia ada kat tengah-tengah lawan dengan dua orang. Aku takut macam dia terlambat lagi kan ni. So aku macam okay, aku cancelkan back jump, letakkan pick ward, lepas tu bawa aku belikan item aku. Redemption is on the book right now. Sikit lagi kumpulkan semua item. Okay, so sekarang aku macam aku still, aku tengok je mid lane ni, aku nampak je mid lane tu buka. Aku macam aku nak cuba dapatkan juga. But Thunderbear is trying to split push again. Letak as much damage as possible. Ring around the Rosie antara dua-dua ni. Dapat ketak dia bodoh. Dapat satu kill. Oh come on. Okay, dapat satu kill juga. Kita orang semua turun ke bawah. Dan dia orang cuba flank sebenarnya daripada belakang. Cuba untuk tangkap dia orang. Tapi Ziggs ada, dapat stunkan juga. Ultimate dia kenakan, terus dia akhir shift atas equalizer. And he is dead. Rumble nak lagi, nak lagi kill. Masuk dalam, kejar lagi. Tak ambil tower, abaikan tower. Terus Zaya cuba untuk ambilkan kill. Tapi better ambil tower dulu. Ultimate dia keluarkan Nexus. Dia tak dapat buat apa-apa. Rumble is big right now. Aku cuba sedaya payah untuk kasih shield kat semua orang, elakkan daripada semua orang mati. Sepatutnya kita back off kat kawasan ni, but aku pun tak ping. Yang Katarina dah hidup. Katarina dah ada balik. Katarina cuba nak dapatkan kill untuk kita pula. Kita orang still tak ada vision nak dapatkan tower. Sebab Katarina cuba nak masuk dalam. Dia nak kejar, dia nak kejar. Tapi dot damage Rylai, Crystal Scepter dan juga dengan Lion Grace Omen daripada apa tu, daripada Rumble dapat tangkap. And this is where I make a big mistake. Okay, biar aku lanjutkan sikit. Aku tak tahu apa yang dalam kotak aku, but aku jalan sini, aku U-turn balik, aku letak ward, lepas tu aku pusing balik sini dan aku kena tangkap. Which is so fucking stupid. Aku rasa orang yang ada otak memang tak akan buat mistake tu. So yeah, that was a big mistake for me. Sepatutnya aku tak mati, tapi yeah, aku dapat punya redemption. So sekarang kena tangkap seorang. Dapat lagi satu kill. Ezreal fight it off dengan Zaya. Of course Ezreal akan menang lagi sikit, tapi dia terpaksa keluarkan dan dia beri kill. Aku rasa dia tak payah keluarkan kill pun tak apa sebenarnya, tapi dia keluarkan kill untuk lebih lebih selamat lah. And right now I want to push. I really want to push. Pasal diorang pun inhibitor nak respawn. Kita orang tak dapat apa-apa. Aku tak nak jadi macam game yang pertama. Tak dapat buat pasal kita tak buat, tak apa tu, tak pushing. But right now, aku tertangkap. Redemption keluarkan, at least dapat selamatkan dia. Jawa dia penuh. Now, dia cuba masuk ke dalam balik. Diorang cuba fokuskan Nessus, pasal Nessus kena dot damage banyak. Dapat bunuh Ziggs in the process, which is good. Ezreal diabaikan pasal Nexus lagi penting rasanya. And diorang boleh dapatkan free kill. Diorang cuba kejar, tapi aku ping diorang cakap don't chase, don't chase, focus on the Nexus. Kalau seorang boleh hantar ke sini, boleh dapat one more tower. Tapi diorang still chasing juga. Dapat satu flash daripada Ezreal, and that's that. Rasa kalau seorang dapat tangkap, kita boleh dapatkan tower ataupun dapat balik inhibitor. Inhibitor tu kita boleh dapat balik. So kat top lane, Reblaze dengar apa yang aku cakap, dan dia cuba untuk push sedikit. Tapi cincau dia ada, dia tak boleh buat apa-apa dah. Okay, main dan respawn. Kita orang semua fokuskan ke Baron, dia orang fokuskan ke Dragon. Tapi Baron terlalu bahaya, kita pergi ke Dragon pula. And Dragon terus mulakan ultimate. Ziggs cuba nak dapat, tapi sayangnya ultimate dia terlalu awal, dan dia pula yang akan mati. Oh, dia dapat lagi ke diri? Aku tak ingat. Oh, dia dapat lagi ke diri. Damage dia banyak juga letak. Pasal dia bukan support, jadi AD.
So Katarina masuk redemption aku terlalu lambat, tapi aku dapat selamatkan diri sendiri dengan ultimate dan juga redemption kena kat diri sendiri juga. At this point kita ada advantage 3-1. 3 kita mati, 1 kita mati, 3 dia mati. So kita boleh push to end, dapat lagi satu kill, dapat lagi satu kill kat sini pula, dapat satu lagi tower. At this point aku sakit hati gila, aku dapat satu kill. Aku bingit gila aku dapat satu kill. Aku tak nak kill tu. Aku tak nak sangat kill tu. Tapi aku tetap dapat nak buat macam mana. So dapat satu lagi kill. We push to win. And this is game. This is game for us. My first game. My first win in a red game. Game yang kedua. So yeah. Score yang aku dapat adalah 1-8-27. Wah walah aku suka assist yang banyak. 1-9-28. Memang cantik sangat. I love to have a lot of assist untuk game macam ni. Clean up lagi sekali and that's game. So yeah, again, that was my second game untuk rank match kita. So sekarang ni point yang aku ada 1 sama, 1 win 1 lose. And hopefully game lepas ni aku akan win win sampai habis. Hopefully lah kita win sampai habis, supaya aku boleh dapat placement yang okay sikit. But that is all for today's episode. I will see you guys in the next ranked match. Bye bye. Assalamualaikum.